Automotive World hadir ke 14 kalinya untuk memberikan apresiasi kepada industri otomotif nasional berupa mobil dan motor terbaik versi tabloid otomotif. Tahun ini terdiri atas 48 penghargaan untuk 26 kategori mobil, 21 kategori untuk motor, dan 1 special award yang diberikan kepada seorang tokoh otomotif. Tentunya, semua itu telah melalui proses penjurian selama setahun, mulai April 2020 hingga April 2021. Dengan tema Rise and Reborn, Automotive World 2021 diharapkan dapat memberikan semangat kepada industri otomotif untuk bersama-sama bangkit dalam menghadapi tantangan kedepannya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita awali acara ini dengan penghargaan pertama, yaitu kategori roda 2. Silahkan rekan-rekan. Skutik atau skuter matic sudah menjadi motor yang paling banyak digemari saat ini di Indonesia. Gak salah, makanya model, desain, teknologi hingga fitur semakin berkembang. Bahkan sudah bisa mengalahkan dominasi pasar motor bebek atau cup saat ini. Nah, berikut pemenang untuk kategori cup dan skutik. Best of Cup 150cc Yamaha MX King 150 Best of Low Scooting All New Honda Beat Best of Medium Scooting 125cc Yamaha Lexi Best of Medium Scutic 150 to 160cc All new Honda PCX 160 Best of High Scutic Yamaha X-Max Best of Medium Retro Scutic All new Honda Scoopy Best of High Retro Scooting Vespa GTS Super 150 IGA Best of Big Scooting Yamaha T-Max DX Best of Electric Scooting New NGT Selamat kepada para pemenang. Untuk kategori selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aan. Mengendarai sepeda motor bisa menyenangkan, bisa juga membahayakan. Apalagi kalau mengendarai motor berkapasitas besar, tentunya membutuhkan skill yang tinggi. Nah, bagaimana dengan kategori motor sport? Siapa yang jadi pemenangnya? Saksikan di video berikut ini. Best of Sport Naked 150cc Yamaha MT-15 Best of Sport Naked 200 to 250cc New KTM Duke 250 Best of Sport Cruiser 250cc
Benelli Patagonian Eagle EFI. Best of Sport Fairing 150cc. Yamaha R15. Best of Sport Fairing 250cc. Kawasaki Ninja ZX25R. Best of Low Dual Purpose. Yamaha WR155R. Best of Medium Dual Purpose. Kawasaki KLX230. Best of Sport Retro. Yamaha XSR155. Best of Sport Adventure. KTM 390 Adventure. Best of Adventure Big Bike. BMW R1250 GS. Selamat kepada para pemenang kategori sport. Untuk kategori selanjutnya, saya akan menyampaikan pemenang Rookie of the Year kategori roda 2. Berikut videonya. Rookie of the Year. Kawasaki Ninja ZX25R. Oke, seluruh pemenang kategori roda 2 sudah saya sampaikan. Berikutnya adalah para pemenang kategori roda 4 Automotive Awards 2021 yang akan disampaikan oleh rekan saya, Randy. Nah, gitu aja teman-teman liputan Oto Jadul kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Dan kita juga punya akun Instagram kita di @otojadul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki mobil sedan masih menjadi suatu kebanggaan bagi sebagian orang. Apalagi sedan itu mewakili eksklusivitas tinggi, kenyamanan, dan kemewahan. Berbeda dengan mobil yang low cost green car atau LCGC. LCGC dirancang untuk multifungsi, praktis, dan value for money. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan pemenang-pemenangnya. Best of LCGC 5-seater. All new Honda Brio Satya. Best of LCGC 7-seater. Astra Toyota Calya. Best of Small Sedan. New Toyota Fios. Best of Medium Sedan. All New Mazda 3 Sedan. Best of Large Sedan. New Mazda 6 Elite Sedan. Selamat kepada para pemenang. Untuk kategori selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Otomel.
segmen hatchback cukup menarik perhatian bagi kaula muda. Kenapa? Karena dimensinya kompak, dengan desain atraktif, dan fitur yang komplit. Menjadi menu utama mobil jenis hatchback, sangat berbeda dengan MPV yang ukurannya besar, kapasitas bagasinya luas, dan mengutamakan kenyamanan. Semua itu adalah syarat bagi mobil yang kerap membawa anggota keluarga berjalan-jalan. Kalian sedang memilih MPV atau hatchback? MPV dan hatchback terbaik ini mungkin bisa membantu kalian. Best of City Hatchback. All new Honda Brio. Best of small hatchback. New Toyota Yaris. Best of medium hatchback. All new Honda Civic Hatchback RS. Best of low MPV. New Mitsubishi Xpander. Best of medium MPV gasoline. New Toyota Venturer 2.0. Best of medium fan. All new Nissan Serena. Best of big fan diesel. All new Kia Grand Sedona CRDI. Selamat kepada para pemenang. Untuk kategori selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Toncil. Halo sobat otomotif traveling, kali ini gue mau bacain 3 kategori berikutnya. Ada crossover, SUV, dan electric vehicle. Crossover dan SUV belakangan sangat diminati. Sedangkan electric vehicle, walaupun baru tapi dia sudah didukung oleh pemerintah. Siapa jagoan 3 kategori ini? Langsung kita lihat. Best of MPV crossover. Suzuki XL7. Best of low crossover. All new Nissan Magnite. Best of medium crossover. Mazda CX-30. Best of low SUV. All new Kia Seltos. Best of medium SUV. All new Mazda CX-3 2.0 liter. Best of high SUV gasoline. Wuling Almas RS. Best of SUV diesel. All new Mitsubishi Pajero Sport. Best of hybrid. Toyota all new Corolla Cross Hybrid.
best of electric vehicle. Nissan Kicks e-Power. Selamat kepada para pemenang. Untuk kategori selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Harif. Ya mas, ya siap mas Panji, siap. Dikondisikan, 86, siap. Halo sobat mobil gede, kemampuan kendaraan membawa muatan banyak dan andal di berbagai kondisi jalan menjadi tugas dua segmen mobil ini, yakni double cab dan kendaraan komersil. Nah, komersial memang penting bagi penunjang perekonomian bangsa, bahkan menjadi backbone loh pasar mobil di tengah pandemi saat ini. Mari kita lihat kategori double cab dan komersial. Berikut adalah pemenangnya. Best of D-Cab. New Mitsubishi Triton. Best of pickup. Suzuki New Carry. Best of light duty truck. Mitsubishi Fuso Cold Diesel. Selamat kepada semua pemenang. Selanjutnya kita akan lihat pemenang Rookie of the Year yang akan disampaikan oleh rekan saya, Andika. Oke sobat otomotif, pemenang kategori roda 4 sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari para redaksi otomotif. Berikut kita saksikan pemenang kategori Rookie of the Year dari kategori roda 4. Rookie of the Year. Hyundai Kona Electric. Selamat kepada semua pemenang kategori mobil dan motor di Automotive Award 2021. Sekarang, izinkan saya untuk membacakan penghargaan Lifetime Achievement, penganugerahan untuk seorang tokoh otomotif yang sangat berjasa di bidangnya. Mari kita saksikan videonya. Sosoknya dikenal baik oleh pembalap Indonesia dari lintas generasi, mulai pembalap senior sampai dengan pembalap pemula. Sebagai seorang pembalap, dirinya mulai terjun ke dunia balap sejak dini. Diawali mengikuti balap motor di usia 14 tahun pada era 60 hingga 70-an. Prestasinya tidak bisa dianggap remeh ketika itu. Namun pada tahun 1979, dirinya berhenti di balap motor dan beralih ke balap mobil. Disinilah dia semakin serius dan kiprahnya sangat bersinar. Bukan saja sebagai pembalap, pereli dan peslalom, tapi juga terkenal sebagai penyelenggara event balap. Lewat tangan dingin dan buah pemikirannya, banyak lahir event-event balap satu merek atau dikenal OMR. Meski di beberapa OMR tidak sebagai penyelenggara, tapi dirinya tetap ditunjuk sebagai penasehat event. Pada tahun 2004, dirinya melahirkan balap OMR Hyundai Atos, saat awal City Car lahir di Indonesia. Kemudian OMR Hyundai Getz, setelah itu OMR Suzuki Swift, berikutnya menggelar OMR Suzuki Swift Turbo.
Lalu ada lagi OMR Audi, OMR Mercedes-Benz, OMR Ford Focus, dan sebagainya. Wajar jika banyak yang menyebut dirinya adalah Bapak OMR Indonesia. Dari situlah banyak pembalap andal yang lahir dari OMR-OMR bikinannya. Atas dedikasi dan sumbangsinya kepada dunia motorsport Indonesia selama hidupnya, Otomotif menganugerahkan Lifetime Achievement kepada almarhum Sidarto Sosro Atmojo, atau kita mengenalnya dengan Sidarto SA. Baiklah, kita lanjutkan ke penghargaan tertinggi yang ditunggu-tunggu pastinya, yaitu Bike of the Year dan Car of the Year 2021 yang akan disampaikan oleh Mas Panji selaku Editor in Chief Otomotif. Silakan Mas Panji. Terima kasih, Riz. Halo Sobat Otomotif, kita sudah menyaksikan para pemenang Otomotif Awards 2021 dari masing-masing kategori. Dari para pemenang itu, kita seleksi kembali menjadi yang terbaik dari yang terbaik di tahun ini. Dan ini dia, Bike of the Year dan Car of the Year Automotive Award 2021. Mari kita saksikan. Bro, meeting dimajuin ya. Oke, selamat untuk para pemenang. Semoga mobil dan motor terbaik pilihan redaksi Otomotif tahun ini menjadi pilihan terbaik pula bagi masyarakat Indonesia. Dengan semangat Rise and Reborn, kami harapkan kita bersama-sama
industri otomotif dan industri otomotif pendukung lainnya bisa kembali bangkit dan terus bersinar di masa mendatang. Sampai bertemu di Automotive Awards 2022. Salam otomotif, salam sehat.